sering kita dengar bahawa sebelum kita beramal, kita ditekankan supaya kita ada ilmu. Kita kena ada asas ilmu. Kerana sesuatu amalan yang tidak dibina di atas dasar dan tapak ilmu, amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Maka al-ilmu qabla al-amal. Ilmu hendaklah didahulukan sebelum amal. Dan ilmu hendaklah menjadi pemimpin kepada amal. Al-ilmu yaqudul amal. Dan dengan adanya ilmu, maka amalan tadi menjadi tepat. Dengan ada ilmu dan adanya kefahaman, maka amalan tadi ini berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dan dengan itu berharap bahawa amalan itu diterima dan sampai kepada Allah. Maknanya amalan yang tidak dibina atas dasar ilmu, maknanya amalan yang dilakukan dengan kejahilan, maka amalan tadi ini tidak sampai kepada Allah. Ya, orang tadi sangka dia beramal, tapi kerana dia tidak beramal atas ilmu, maka amalan tadi ya, dia hanya syok sendiri. Dia tidak sedar bahawa amalan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan begitu pula amalan tidaklah dibina atas dasar keikhlasan. Namun satu perkara yang kita perlu sebut dan kita perlu tekankan, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian salafun as-salih, ada satu perkara sebelum ilmu. Ilmu perlu, dan ilmu itu asas sebelum kita beramal. Tidak diterima amal tanpa ilmu. Tapi ada satu perkara yang perlu kita fahami benar-benar, bahawa para salafun as-salih telah menyebutkan bahawa ada satu perkara yang penting sebelum kita menuntut ilmu, iaitu apa? Al-adabu, iaitu adab. Ya, adab sebelum berilmu. Dan para salafun as-salih telah menghayati perkara ini di dalam kehidupan mereka, dan itulah yang diucapkan oleh mereka, contohnya oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam kitab Syarah Adabul Mufrad. Al-Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, "Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi." Kami kepada sedikit adab lebih kami hajati daripada banyak ilmu. Maknanya begitu fahamnya mereka, begitulah penghayatan mereka, begitulah mereka telah meletakkan satu asas yang penting sebelum menuntut ilmu, bahawa seorang itu banyak mana pun ilmunya, tinggi mana pun ilmunya, tapi kalau dia tidak ada adab, maka tidak ada kebaikan dan manfaat dia. Biarlah seorang itu ilmunya sedikit tapi beradab mulia, maka dia lebih dicintai di sisi Allah daripada orang yang banyak ilmunya tetapi tidak ada adab padanya. Seakan-akan begitu yang nak disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak. Yang kita biasa dengar kan, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang Nabi sendiri SAW memohon perlindungan, ya, "Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'." Aku berlindung padamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dia ada kaitan bahawa ilmu bila mana tidak dimulai dengan adab, tidak dihiasi dengan adab, ilmu tadi ini dia tidak ada manfaatnya, tidak ada barakahnya. Kita sebut ilmu yang tidak ada barakahnya. Ada ilmu tapi bertambah sombong. Ada ilmu bertambah hasad dengki. Ada ilmu bertambah nak tunjuk alim, nak tunjuk hebat, nak berdebat. Ini yang kita takutkan, ya. Sebab apa? Tadi asas yang kita katakan tadi, kita tidak boleh abaikan, iaitu pentingnya adab sebelum ilmu. Itu ulang sekali lagi kata Imam Abdullah bin Mubarak. Dia kata, "Kami kepada sedikit adab lebih kami hajati daripada banyaknya ilmu." Ya. Jadi adab tu menjadi penting bagi semua manusia, ya, khususnya kepada siapa? Kepada talabatul ilmi, kepada penuntut-penuntut ilmu. Para-para penuntut ilmu hendaklah dididik, diasuh, dibimbing adab mereka sebelum mereka menuntut ilmu, dan sebelum mereka menadah ilmu daripada guru-guru mereka. Selain dibimbing oleh guru-guru rohani, bahawa adab juga haruslah diberikan titik berat dan diberikan perhatian pada awal-awal lagi pendidikan anak-anak, iaitu bermula daripada rumah. Sebab itu, ya, rumah kita sebut sebagai madrasatul ula, sekolah yang pertama. Maka orang yang sewajarnya mendidik adab, ya, sebelum dihantarkan kepada guru-guru,
yang mendidik akhlak dan rohaniah murid-murid dan pelajar-pelajar mereka. Terlebih dahulu yang mendidik adab ni adalah ibu dan ayah sebagai guru pertama kepada anak-anak tadi. Amat disesali bahawa kita telah mengabaikan banyak dalam soal ini. Kita telah mengabaikan dalam hal pendidikan akhlak dan adab ini kepada anak-anak. Walhal dalam pepatah kita sendiri telah menyebutkan bahawa melentur buluh itu ialah daripada rebungnya. Maknanya pendidikan adab ni sangat penting daripada awal marhalah pendidikan anak-anak kita. Dan sebab itu dalam riwayat pernah menyebut tidak ada sesuatu hadiah yang lebih besar daripada seorang ayah kepada anaknya ya, selain daripada adab. Yang maknanya mendidik adab kepada anak-anak dia. Jadi sama-samalah kita beri perhatian. Dan sebagai satu contoh bagaimana penghayatan adab yang dihayati oleh para salafus salih, ya, sebagaimana yang telah disebutkan bahawa Al-Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Hanafi rahimahullah, saat dia berada di rumah dia dan saat dia tahu bahawa rumah gurunya selang beberapa lorong, ya, berapa lorong daripada rumahnya, dia sedar bahawa gurunya itu berada pada satu arah, ya, daripada rumahnya. Maka selepas itu dikatakan dia tidak lagi melunjurkan kakinya kepada rumah gurunya. Begitulah, walau guru dia tak tahu pun, tapi dia di rumah ni, ya, dia sendiri kaki dia kalau dia nak melunjur, dia tak mau melunjur ke arah rumah guru dia. Bayangkan bagaimana mereka sangat menghayati soal adab ini, ya. Imam Ahmad sendiri dalam beberapa keadaan dan situasi, pernah waktu keadaan dia sedang berbaring, dia pernah satu ketika mana dia bersandar, ya, saat disebut kisah-kisah orang yang soleh, Imam Ahmad yang sedang berbaring ni bangun duduk. Dan ada masa disebut kisah orang soleh, dia sedang bersandar, dia luruskan badannya dalam keadaan tidak bersandar. Dia kata adalah tidak beradab saat disebut kisah-kisah orang soleh, ya, kita dalam keadaan berbaring ataupun dalam keadaan bersandar. Ini antara sekelumit kisah yang kita sebutkan bahawa generasi salafus salih dulu sangat memahami soal ini, bahawa jangan kita abaikan soal adab ini. Kita bimbang pendidikan kita tanpa memberi penekanan soal adab akan melahirkan manusia-manusia yang keras sikapnya. Manusia-manusia yang rakus dan tamak. Manusia-manusia yang mana dia walaupun dia pandai tetapi dia tidak menuju kepada kebaikannya. Pandainya menjurus kepada kejahatan. Moga-moga Allah kurniakan dengan usaha kita mendidik adab ini, Allah kurniakan kebaikan pada kita semua insya-Allah.